Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, video ini berisi program pencerahan bagaimana mencapai hidup sukses, husnul khatimah, dan masuk surga tanpa hisab yang disajikan secara berseri. Kita semua ingin sukses dunia akhirat, ingin husnul khatimah, ingin masuk surga tanpa hisab, tetapi kita tidak tahu cara memperolehnya. Banyak orang yang sukses di dunia tetapi belum tentu husnul khatimah, apalagi masuk surga tanpa hisab. Dengan mengikuti program ini secara berkesinambungan, insya Allah kita akan memperoleh kuncinya. Ikuti ceramahnya, lakukan latihannya, baca buku-bukunya, dan ikuti seminar dan pelatihannya. Program pencerahan ini sangat besar manfaatnya untuk kita. Dan wariskan, ajarkan kepada anak, cucu, dan generasi kita yang akan datang. Karena itu, siapa saja yang ikut menyebarluaskan dan mengembangkannya akan memperoleh pahala mengalir. Bergabunglah bersama kami, Komunitas Pahala Mengalir atau KPM. Semoga Allah membimbing kita memperoleh ampunan dan rahmat-Nya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami, Himpunan Masyarakat Peduli Akhlak dan Komunitas Pahala Mengalir. Mari kita raih kunci sukses dan husnul khotimah bersama Kiai Haji Lukman Hakim. Mohon doa dan dukungan Anda. Share and like, lalu klik subscribe channel kami dan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi memang yang melaksanakan Rasul sendiri, dia tahu tepatnya, enggak kalang kabut, enggak bingung. Nabi bingung enggak melaksanakannya? Enggak. Step by step itu benar-benar dijalankan, dilaksanakan, dijalankan, dilaksanakan. Step by stepnya apa ya? Langkah demi langkah itu, hari demi hari, apa tuh dilaksanakan terus sampai jadi dan membawa kejayaan bagi umat manusia, mengubah peradaban dunia itu, Islam itu. Baik dari kemakmurannya, baik dari moralnya, baik dari ekonominya, baik, makanya luar biasa itu begitu diterapkan secara kafah. Ya jadi kalau dalilnya kan sudah ada sekarang tuh, hadisnya kan sudah ada, tapi kenapa ke umat Islam sekarang amura? Itu, ya kenapa kok bisa seperti itu? Nah, karena memang di tatanan penerapan bermasalah. Di tatanan penerapan yang bermasalahnya ini. Jadi, syahadatnya sudah betul. Ikuti Islam secara kafah sudah betul. Semua sudah betul itu secara teoritis. Ya, tetapi pada saat penerapan yang bermasalah. Kalau Nabi penerapannya tepat. Nah ini Bapak Ibu,
Kan jadi kacau balau, bahkan sebagian tidak diterapkan. Jadi umat Islam maunya yang enak-enak doh. Ada yang gitu. Ada enggak? Ada. Yang ringan-ringan doh. Ah, yang berat? Ah. Yang ini doang. Yang ini yang bermasalah. Ya, yang bermasalah. Sehingga Islam yang hebat, Islam yang mulia, Islam yang mengubah peradaban, Islam yang sangat manusiawi, di dalam terapannya kalang kabut. Jadi bukan ajaran Islam yang keliru, tetapi penerapannya itu yang mesti ditiru kembali seperti zaman Nabi. Nah, ini yang bermasalah di seluruh dunia umat Islam tuh. Ya, jadi kalau orang lain tuh ya orang di luar Islam lah begitu, melihat Islam tuh kan bukan dari kitab. Kalau lihat kitabnya seluruh dunia kagum itu, seluruh dunia itu kagum itu lihat kitab. Tapi orang kan tidak semua bisa melihat kitab Quran itu. Dia lihatnya perilaku orang Islam. Tuh. Padahal perilaku orang Islam tidak sejalan dengan kitab Islam itu sendiri. Ini yang bermasalah di kita. Jangankan sudah masuk ke wilayah yang namanya Quran yang begitu debatable, multitafsir ya kata orang-orang sih begitu, syahadatnya sendiri masih kalang. Nah, tuh ngerti syahadat aja belum? Coba. Ya, kita kan cuma apa sih syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah selesai, udah masuk Islam. Selesai enggak? Tuh, selesai. Ya? Tapi apa maksudnya? Apa maknanya? Mengapa kok begitu? Terus penerapannya bagaimana? Filosofi daripada syahadat itu apa? Apa yang mau kita lakukan? Terus sejauh mana dampak syahadat pada kehidupan kita pribadi? Sejauh mana juga ada hubungannya kita di dunia dan di akhirat dengan syahadat itu? Nah, ini kan yang belum kita ketahui secara utuh. Nah, hari ini, nah mudah-mudahan kita bisa kaji ini. Ya, udah pernah ada yang kaji belum ini? Nah, coba tuh. Nah, mudah-mudahan kita mulai. Harusnya kan mulainya dari masjid. Harusnya kan mulai dari yayasan. Ini dari ruko, coba. Alhamdulillah. Hah? Alhamdulillah. Gurunya siapa di sini? Nenek? Nenek. Coba. Ya kan gitu. Jamaahnya siapa? Kakek-kakek juga. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi sekarang kita matangkan pemahaman tentang syahadat dulu. Ya, jadi makna bersaksi itu tadi, ya, mengandung apa? Mengandung empat unsur. Satu, memang ada persaksian, ya, ada kesaksian. Dua, ada ikrar di sana. Tiga, ada sumpah di sana. Empat, kita janji komitmen untuk menegakkan perintah Nabi, perintah Allah keseluruhan secara kafah utuh. Nah, dengan begitulah dia komitmen, itulah dia, maka Islam itu tegak dan jaya dan membawa kemakmuran, membawa rahmatan lil alamin. Itu bisa dikaji di seluruh dunia. Dan itu tidak ada yang nolak itu. Perubahan peradaban itu dengan kehadiran Islam sangat dahsyat. Itu enggak ada yang nolak itu. Ya, contohnya, ya, yang paling krusial itu contohnya adalah pembebasan budak itu dimulai oleh Nabi Muhammad. Perbudakan itu Nabi Muhammad yang duluan. Ya, itu kan krusial itu. Kalau dibilang Amerika sekarang itu dibilang membebaskan apa nih? Perbudakan dibebaskan. Itu kan tahun berapa itu? Nabi Muhammad itu duluan.
Ya, satu. Kedua, pembebasan penjajahan. Anak Arab itu kan dijajah oleh Romawi semua. Bebaskan tuh. Yang ketiga, yang krusial itu adalah peradaban itu terbangun, yaitu meningkatkan derajat kaum wanita. Meningkatkan derajat kaum wanita sebagai fungsi kaum wanita ini luar biasa. Ya coba itu. Luar biasa. Nah kalau sekarang ada hak asasi manusia, nomor satu. Nabi Muhammad hak asasi manusia itu. Baik dia hak beragama, baik dia hak-hak sipil, baik dia hak-hak, itu benar-benar ditegakkan oleh Nabi Muhammad itu. Sudah duluan. Ya. Bagaimana itu wanita yang tadinya itu satu laki-laki bisa 40 wanita. Secara bertahap-bertahap dikurangi-dikurangi sekarang. Tinggal 4 juga dengan syarat yang paling bagus itu satu. Itu juga harus ada syarat adil sebagainya-sebagainya itu. Ya, nah itu bisa sampai seperti itu. Dan peradaban dunia berubah sampai sekarang karena Islam itu. Nah ini gak ada yang bisa bantah. Kenapa Islam dibenci? Bukan karena ajaran Islamnya, tetapi karena perilaku umat Islamnya itu. Kan yang dicontohnya perilaku. Satu. Yang kedua, ya, memang apalagi sekarang ini, yang namanya dunia itu sedemikian global, ya, strategi untuk menghancurkan agama, menghancurkan peradaban, menghancurkan apa, sudah tidak lagi pakai tank dan apa. Tidak lagi. Ya, menguasai benua-benua, menguasai wilayah-wilayah, menjajah wilayah-wilayah, tidak pakai tank, tidak pakai senjata. Cukup diadu domba dengan strategi intelijen. Sekarang itu begitu. Dan itu paling efektif, murah. Efektif, murah, dan menguntungkan. Bingung gitu. Dan itu nggak ketahuan dari mana sumbernya. Ini yang sekarang terjadi. Jadi nggak apa-apa, memang harus kita tahu ini semua. Dan ini bukan rahasia ya. Karena ini memang sudah terjadi di seluruh dunia. Cuman kita sebagai umat Islam ngerti. Ya, ngerti posisi itu sehingga kita bisa menempatkan diri kita di mana untuk membangun kesejahteraan bangsa kita, kesejahteraan umat, kesejahteraan diri kita, supaya kita tidak mudah diadu domba. Kalau diadu domba kita hancur. Ya, nah ini masalahnya. Padahal syahadat yang begitu mulia, syahadat yang begitu agung, Al-Quran yang begitu luar biasa hebatnya mengubah peradaban itu menjadi tercela di mata orang. Kenapa? Karena ulah oknum. Ya, satu. Yang kedua, memang ada kesengajaan mengadu domba. Dengan berita hoax, dengan penguasaan media, dengan apa, kalang kabut umat Islam. Sementara umat Islam tidak berpikir untuk bersatu. Nah, begitu. Nah, sekarang sudah kita mengerti yang sebenarnya itu. Luar biasa syahadat itu. Ternyata disitulah awal daripada keselamatan kita. Dunia akhirat, awal keselamatan dunia akhirat itu ada di syahadat. Gitu, ya. Nah ini jadi Bapak Ibu, banggalah kita telah bersyahadat. Syahadat itu hebat, Islam itu hebat, dibuktikan oleh dunia. Zaman Rasulullah sendiri seperti itu. Makanya dia rahmatan lil alamin, memang itu Islam itu sebenarnya. Cuman memang di dalam tatanan pelaksanaan, ya, kenapa? Karena kan kompleks. Ya, kompleks, seluruh dunia ini kompleks. Ya, sehingga kita limbung sendiri, bingung sendiri, apa segala macam. Ditambah lagi wawasan keagamaan kita sangat rendah. Di tingkat bawah maupun tingkat pimpinan. Nah ini juga menjadi catatan buat kita untuk kita sadari.
ya, untuk kita sadari ya, sedikitlah ini agak sedikit, apa istilahnya nih, ceramah nih agak sedikit enggak politik, sedikit apa? Sedikit mengingatkan tentang kebenaran ajaran syahadat ini yang kita praktekkan tuh membawa kesejahteraan bagi umat manusia. Enggak ada unsur politik, enggak ada. Membangun kesadaran dan kebenaran tentang esensi Islam itu dengan syahadat ini. Begitu. Jadi ini tidak parsial, tidak berpihak kemana-mana. Memang syahadat yang kita tegakkan utuh telah dibuktikan kehebatannya di seluruh dunia pada zaman itu. Nah, mengapa ini tidak kita bangun kembali kejayaan itu yang sudah terapkan oleh Rasulullah SAW? Tapi memang betul penerapannya. Nah, ini tentu ini kan bisa dimusyawarahkan, dimusyawarahkan, tidak dipaksakan. Ya, dimusyawarahkan, diluruskan kembali, dimusyawarahkan sampai nanti penerapannya itu menjadi bagus, bukan main mau benar-benar sendiri gitu. Hebat-hebat sendiri gitu. Nah, ini kan kebanyakan begini. Musyawarahkan saja, memang musyawarah itu bagian daripada keharusan. Karena kita kan heterogen, kita juga kan pemahamannya gak sama. Sehingga untuk satu tujuan syahadat menjadi rahmatan lil alamin, itu harus sama. Kan begitu ceritanya. Dan siapapun dia sebagai seorang muslim. Nah, kembali kepada esensi bahwa Islam itu membawa keselamatan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat, diawali dengan syahadat. Nah, gitu. Ya, diawali dengan syahadat itu. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, bersaksi di situ sekaligus diwujudkan dalam gerak langkah sehari-hari, sehingga terwujudlah Islam itu. Islam itu kan artinya keselamatan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat, itu artinya Islam tuh. Masa enggak mau? Dia harus diwujudkan. Nah, ini komitmen bersyahadat Bapak dan Ibu. Ya, serius bener kayaknya nih ya. Luar biasa ya. Hah? Serius Ibu ya. Ah, kira-kira begitu. Ya, jadi kita di rumah ingat-ingat syahadat, oh begini. Nanti kan jelas semuanya nih kan. Nah, bisa diceritakan. Jadi kita tidak perlu malu-malu, takut-takut. Semua juga mau nih kalau tahu orang tuh. Nggak ada orang nolak syahadat, nggak ada orang nolak Islam itu kalau paham. Apalagi kalau udah lihat itu tuh akhlak mulia. Kemarin ada orang yang cerita sama saya, ya, beliau bawa berkaca diri itu sama kunci sukses ini ke orang Cina. Ya, tahu siapa yang cerita ya kemarin? Bawa ke orang Cina, dikasih lihat, nih, Pak, inilah Islam itu, nah, ini kayak gini, ini lihat nih Pak, nih, belajar nih orang Cina nih dia, senangnya luar biasa, dia punya karyawan banyak, panggil karyawannya, nih, kamu bawa nih, untuk dipraktekkan hari-hari, tuh, jangan sombong, tuh, jangan bohong, tuh, jangan ini, tuh, jangan itu, mah, tuh, awas lu. Nih, bawa nih. Itu orang Cina, non-muslim. Dan itu baru satu orang kemarin cerita. Saya juga ngalamin hal yang sama. Ya, terus apa lagi? Ini harusnya seperti putih ini. Wah, kalau gitu, nih, kamu bawa yang hitam putih. Karena kamu jangannya nih yang banyak nih. Jangan bohong, jangan malas, jangan ini, jangan itu. Nah, kamu tuh mesti ngerti nih. Gitu, kan, kan ada yang hitamnya kan? Nah, tapi buat aku, kata bosnya nih, buat aku yang ini, tuh. Kenapa? Karena ingin aku perjuangkan nih sifat-sifatku seperti ini. Sabar, disiplin, teguh, tekun, berjuang. Aku mau buat ini. Kalau itu kan ada dua-duanya.
Tapi yang jangannya ini kan udah dia lakukan, karena tinggal mau lebih bagus, dia bawa ini. Nggak tahu kemarin yang cerita siapa ya? Siapa yang cerita kemarin ya? Pak Nasir. Nah, itu. Ya? Nah, ini beliau cerita, ternyata benar. Ya, kalau Mas Gatot dulu, ya, Mas Gatot itu punya kawan ya, di masjid mana dulu? Pondok Indah. Ya. Ada punya kawan, terus kawannya ini arisan. Arisannya tuh dengan orang-orang Kristen. Dengan orang-orang Kristen. Dia di arisan namanya heterogen, tapi kebanyakan orangnya Kristen. Dia kalau enggak salah muslim itu cuma sedikit lah. Semua Kristen semua, tapi arisan dia namanya warga kan? Arisan. Nah, di rumahnya itu ada berkaca diri. Ya, begitu ada berkaca diri, semua orang-orang itu lihat. Lihat. Jadinya apa? Begitu udah bubar pulang, banyak orang-orang itu tidak mau pulang, mencatat. Ini. Berkaca diri. Ini universal. Nah, itulah Islam. Nyata memang. Begitu, ya. Nah, ini Bapak Ibu, ya, jadi kita mengerti posisi kita, kalau misalnya Ibu Bapak nanti ingin memperkenalkan Islam, ya, ingin memperkenalkan Islam, tapi nggak mau ngomong, gimana caranya? Pakai brosur, kasih berkaca diri, terus udah gitu, setelin video ini. Bener gak? Ini loh Islam loh. Nah, kamu dengerin aja deh. Duduk, kasih kopi, ya sudah dengerin tuh. Nah, udah dapat. Sama kan kita dakwah juga. Mengerti posisi kita. Ya? Nah ini, mengapa ini direkam? Kan ini untuk selamanya juga kan? Nah, gitu. Nah, sekarang ada pertanyaan baru. Ya? Pertanyaan ini. Kapan sih mulai adanya syahadat? Nah, kapan? Apa sejak zaman dulu atau baru? Zaman dulu. Zaman dulunya sejak kapan? Alam arwah. Sejak alam arwah. Kalau alam arwah kan sebutnya qalu bala syahidna ya. Itu alam arwah tuh. Kalau ini syahadat. Sejak zaman Nabi Adam, ada lagi. Sejak Nabi Muhammad nerima wahyu, ada yang sejak dalam kandungan, ini yang benar yang mana? Hah? Bingung nggak Bu? Nah, ini kalau ditanya bagaimana, kapan mulai syahadat nih? Oh, sejak mau nikah, ada juga ya? Ada juga ya? Ya, ada juga kan? Ada. Ini kalau kita lihat perjalanan sejarah, memang sejak Nabi Muhammad kan? Ya, begitu beliau diangkat jadi Rasul, ya, menyatakan diri jadi Rasul, memang diangkat jadi Rasul, sejak saat itu sudah ada syahadat, baru ada syahadat. Ya, yaitu apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi, Nabi Muhammad tadinya sendirian, betul nggak? Nabi Muhammad bersyahadat nggak kira-kira? Bersyahadat, kalau sholat kan baca gituan. Nabi Muhammad bersyahadat. Karena dia kan menyatakan itu duluan. Muhammad Rasulullah sebagai rasulnya, bukan sebagai pribadi. Beliau kan memang sebagai pribadi tapi rasul kan. Nah, dengan kerasulan kalian terima wahyu, beliau ikuti wahyunya itu, bukan mau-maunya sendiri. Ikut wahyunya itu kan. Nah, wahyunya itu kan diikuti, karena itu berbeda antara wahyu dengan dirinya. Tapi dirinya itu menjadi rasul, menampung wahyu itu. Maka beliau mengikuti wahyu itu, bukan si wahyu. Ya kan? Ah, ya kan gitu. Ini kan begini. Betul nggak, Bu? Nah, ini. Jadi, Nabi sendiri mengikuti wahyu itu. Ya, jadi dengan adanya wahyu itu diikuti, maka jadi kitab tuh kan, jadi tertulis, jadi ini dimengerti oleh orang banyak. Nabi sendiri punya pedoman itu.
Jadi yang diikuti. Ya, jadi syahadat Muhammad Rasulullah memang pada saat Nabi Muhammad itu adalah menjadi Rasul, nah baru orang lain mengikuti. Itu wahyunya dari surat. Kenapa? Wahyu. Dia kan Al-Alaq dan seterusnya kan. Dia semenjak saat itu kan jadi Rasul. Nah kemudian orang-orang yang ikut dengan Nabi kan bersyahadat. Istilahnya dulu kan berbaiat untuk mengikuti Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai hamba Allah, Luqman Hakim merasa bersyukur atas karunia yang Allah berikan saat ini. Luqman Hakim adalah seorang entrepreneur, pembicara publik, penulis buku bestseller, penceramah, dan motivator. Dengan pertolongan Allah, Luqman Hakim dipercaya untuk melaksanakan pelatihan khusus untuk para profesor di University Teknologi Mara, Malaysia, Universitas Hasanuddin, Makassar, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, negara-negara bagian di Malaysia, hingga Istana Perdana Menteri Malaysia. Sosialisasi terus berlanjut hingga berbagai belahan dunia seperti Australia, Tiongkok, Jepang, Inggris, New Zealand, Amerika Serikat, serta melalui website yang dikunjungi lebih dari 540 ribu pengunjung. Program pencerahan ini sangat besar manfaatnya untuk kita. Dan wariskan, ajarkan kepada anak, cucu, dan generasi kita yang akan datang.